tak perbaiki. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, yang akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini, pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.